Di isu-isu macam ni kalau kita bertengkar, dia jadi fitnah pula kan. Contoh kalau saya kata okey tuan-tuan, satu isteri tak patah wudu, contoh boleh semayal tak boleh itu isteri, dia akan jadi fitnah, jadi isu. Padahal dalam ilmu dia tak jadi isu. Maka ulama-ulama kita yang masyhur di Nusantara, Pak Imam Abdul Aziz Al-Malibari hatta dalam Fathul Mu'in pun ditegaskan. Dia kata bagi orang awam dan beramal dengan satu mazhab, mana-mana mazhab yang dia tahu, dengan syarat empat mazhab yang utama, Hambali, Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi. Dan bila dia beramal satu mazhab, dia boleh pergi pada mazhab yang lain juga secara keseluruhan. Kita dah 10 tahun beramal dengan mazhab Syafi'i, aku nak beramal mazhab Hambali pula lah, pergi mazhab Hambali pula, tak tahu. Ataupun dia kata kita beramal dengan mazhab kita dalam setengah-setengah masa ada, kita beramal dengan mazhab yang lain di atas beberapa dasar. Antaranya ialah dipanggil kesahihan hujah. Hujah dia lebih baik kita boleh ambil dalam setengah-setengah masa ada. Dia kata fi bahtin masa'il, dalam setengah-setengah masa ada.